بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو حمد عبد الله بن محمد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا تتعلم العلم إتيه litubahu bihil ulama'a wa litumaru bihi sufaha'a wa litasrifu bihi uju'an nas ilaikum faman fa'ala dzalika fa huwa finnar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tata'allamul ilma janganlah kamu belajar ilmu litubahu bihil ulama'a supaya kamu ya bersaing-saingan <tuh hati> ya yeah berlomba-lomba, bersaing-saingan kepada ulama. Ini jangan sampai. Nabi mengatakan begini dari dulu, berarti dulu ada yang kayak begini. Sekarang apa lagi? Dulu ada yang kayak begini, sekarang apa lagi? Kalau ustadznya itu sama-sama tinggal di kampung, oh marah-marah dia. Kalau jauh enggak. <guluh> ini penyakit ini. Ini jangan sampai kita kayak begini. Seharusnya ketika dekat rukun. Dekat kita bisa saling gotong royong. Kalau kita lagi bawa balok ya berat. Bawa rame, rame kan enteng. Itu baloknya yang zoir, apalagi agama yang maknawi lebih berat lagi. Seharusnya ketika ada orang yang bisa sama kita, alhamdulillah kita, kita bisa gotong-gotong sama-sama kita bisa bawa sama-sama. Nih, ini jangan sampai kita kayak begini. Kita belajar ilmu, ya, supaya kita berlomba-lomba bersaing-saingan kepada ulama di kampung kita. Jangan, Nuh kampung sendiri kita nggak mau akuin beliau itu ilmunya, masya Allah. Kita nggak akuin. Tapi orang dari jauh mana-mana kita akuin. Kenapa? Enggak ada saingan yang di kampungnya. Jangan sampai begitu. Makanya biar ya. banyak ilmunya, ngaji biar banyak. Ada kesempatan atam, kita ngaji atamin. Ntar kalau udah punya bini susah dah. <laughs> udah punya buntut. Yang nah, masih buntutnya pendek, ya jangan panjang. Iya. <laughs> <laughs> Apa? Ya. Yeah. tafakkahu ya mencari belajar cari ya ilmu fikihlah kamu belajar mencari belajarlah kamu ya carilah ilmu fikih belajar qabla an tusawadu sebelum kamu diangkat jadi ya ajengan <sum> sebelum kau diangkat jadi pemimpin cari ilmu biar banyak cari ilmu banyak Nah, kalau udah jadi diangkat jadi pemimpin susah, mau ngaji susah, ilmu kurang. Ilmu kurang tapi orang banyak butuh kita. Ngeri kalau begini nanti. Akhirnya kita akan jawab sejawab-jawabnya. Nah, kita cari dari sejak dini. Jangan sampai begini nih, ya. Cari ilmu tapi untuk bersaing-saingan yang bagus sebenarnya kita begitu manfaatkan tuh ulama yang ada di kampung dia bisa tapi dia bisa, bisa. kalau enggak bisa ya enggak dia bisa gunakan ada orang kayak begitu jadi gurunya kampungnya itu gurunya dari kampung-kampungnya itu aja tapi bisa memang dia walitumar dan supaya kamu berdebat dengannya kepada orang bodoh apalagi orang bodoh diajak debat emang udah bodoh kalau orang bodoh nggak bisa diajak debat ilmu nggak bisa kenapa karena dia nggak ngerti wanita sri pubi uju anasi inaikum dan supaya kamu dapat memalingkan dengan sebab ilmu itu muka muka wajah wajah orang kepada kamu nah ya. ngaji supaya orang datang banyak kepadanya itu jangan begitu biar muridnya banyak jangan kayak begitu ngaji aja pengen apa pengen pengen jadi ulama nggak apa-apa pengen nerangin ya. masyarakat yang gelap jadi terang itu faman <tik> maka siapa yang melakukan itu dia ada maka dia itu berada di neraka belajar ilmu untuk bersaing-saingan untuk berlomba-lomba ya berdebat kepada orang-orang orang-orang orang bodoh dan supaya banyak pengikutnya jangan kayak begitu karena belum tentu orang yang banyak pengikutnya itu hebat belum tentu waqala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kata ilman Siapa saja yang menyembunyikan ilmu endak di sisinya al Allah jamin minan narin min narin maka Allah taala kekang dia ya. Allah, Allah taala kal ka, ya, kekang kaluin ini ya. Dengan kekangan daripada api neraka. Jadi kayak apa kalau kebo di ini, cocok sininya api neraka. Kalau orang yang kagak mau ya orang yang kagak memberikan ilmunya. Yeah. Padahal dia doang di situ enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain dia doang dia enggak mau. Hmm, kita ajarin. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La ana la anna min ghairi dajjalin min ghairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjal sungguh aku ini la ana sungguh aku ini min la ana sungguh aku ini min ghairi, ghairi dajjal dari selain dajjal akhwafu aku lebih takut alaikum atas kamu min ad-dajjal daripada dajjal masyaallah jadi ada yang lebih ditakutin sama Nabi daripada Dajjal. Faqin lalu ditanya waman dzalika dajjal kan berat. kita sudah baca kemarin Minggu itu, apa? Dajjal dia datang ya sebelah kanan sebelah kirinya ada dia datang bawa gunung. Ya. Terbuat dari daging, terbuat dari yang sebelah kiri kanan ya, yang sebelah terbuat dari daging, sebelah dari roti. Dan dia bisa kasih lihat surga dan neraka. dia kasih lihat surga dan neraka coba hebat betak, kurang apa hebatnya tuh ini surga ini orang masuk surga begini gini kasih lihat sama dia ini orang neraka begini kasih lihat sama dia kalau kita sekarang kita bilang waduh wali, dah, wali. langsung banyak pengikutnya tuh kan serem itu lalu malaikat yang mengatakan sebelah kanan kazab tak bohong engkau Yang sebagian mengatakan kadzib sodak uh, so, tak benar engkau. Oh, ini yang susah nih. Ini kan susah tuh ngeri. Tapi ada yang lebih ngeri lagi, yang lebih takut lagi. Faqila lalu dikatakan ditanya Rasulullah, "Wa mazalika apa itu ya Rasulullah?" Faqala minal aimmatil mudillina yaitu daripada para imam-imam yang menyesatkan. imam gelarnya. Berarti orang besar. Ya. Bukan kiai sembarang kiai ini. Kiai besar. Makanya banyakin ilmu kita. Ngaji, ngaji. Karena beda orang yang banyak ngajinya sama ngajinya sangat jauh berbeda. Apalagi kita udah ngajar. Apalagi. Sangat jauh berbeda. Orang kalau banyak ilmunya insyaallah dia kokoh. Dia akan kokoh jalannya. Tapi kalau orang baru tahu, lihat orang di penjara, emang dia nggak tahu ilmunya? Tahu. Apa dia bilang? Tahuan gue malu. Tapi kok kenapa dia masih lakukan? Karena ilmunya nggak tafaku, nggak nggak Ilmunya nggak tetap. Tibang tahu doang. Wa qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi man izdada ilman walam lam yazdad udan lam yazdad min Allah ila dan ini kan ngeri seperti ini siapa saja yang bertambah ilmunya ilmunya tambah ini tambah doang tapi enggak tetap walam lam yazdad udan namun enggak bertambah petunjuknya ilmunya makin banyak ngajinya tapi maksiat mulu nauzubillah semua nauzubillah min malu kita begini Ngaji mu rajin, Bisa baca kitab tapi maksiat mulu, malu. Lam yazdat min Allah ila bu dan maka enggak bertambah dia kepada Allah kecuali bertambah jauh. Jauh, jauh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini dulu kayak begini Nabi sabda kan, apalagi sekarang. Wakola Isa berkata Nabi Isa alaihissalam, Ila mata Ini catat susah ini ya Ila mata tasifuna tariqa mud, Lil mudlijina Wa antum mukimuna Ma'al mutahayirina Fahaza Wa ghayru minal akhbari Yadullu ala al azimi Khotaril ilmi Ila mata Sampai kapan Tasifuna kamu mensipatkan At-tariqa akan tariqa jalan menuju Allah. Ilal mudrijina kepada orang-orang yang mudrijin. Ini asalnya itu as-sairun bin lail. Orang berjalan di waktu malam. Maksudnya pada orang-orang zuhud. Orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kamu mensifatkan tariqah? Bagi orang-orang yang berzuhud yang berjalan menuju Allah Wa antum mukimin mukimuna ma'al mutahirina padahal kamu masih berdiri bersama orang-orang yang bingung. Sampai kapan? Iya. Artinya kamu masih kayak begitu amalan kamu. Kamu jelasin tentang kebenaran nama orang tapi kamunya begitu, enggak ngamalin. Kamunya enggak ngamalin. teman sama orang-orang yang kayak begitu. Mak kalau orang ahli ilmu dia zuhud, ya, yang seperti ini sabatat saada tu, maka tetaplah kebahagiaannya wa ammatil fadilah tu dan merata keutamaannya. Jadi kalau orang punya ilmu lalu zuhud dia punya ilmu tapi zuhud enggak serakah sama dunia, maka orang ini, ya, dia itu tamati sa'adatu sempurna kebahagiaannya wa ammatil fadilatu dan merata keutamaannya fa hadza maka ini wa dan lainnya minal akhbari di antara hadis-hadis ya dulu yang menunjukkan ala azimi khataril ilmi atas besar bahaya ilmu jadi ilmu ada bahayanya juga Jadi kita harus tahu ilmu ada bahayanya. Jadi kita cari ilmu baik-baik, hati-hati jangan sampai kita ya melanggar itu. Fa innal alima karena sesungguhnya orang alim imma ada kalanya. Ini, macam, ini bacanya di luarnya beda dalamnya beda nih. Fa innal alima maksudnya orang alim imma ada kalanya muta'aridun li abadi. Ada kalanya dia itu mudah muda lihalakil abadi untuk binasa selamanya. Nauzubillah. Jadi untuk binasa selamanya mudah Orang kalau semakin pintar, pintarnya tinggi, berbuat yang jahat itu lebih besar jahatannya. Ya. Orang pintar berbuat jahat, perbuatan jahatnya lebih besar daripada orang bodoh berbuat jahat. Ya, pengusaha atau pejabat tinggi melakukan korupsi lebih banyak daripada ya, pengusaha kecil atau pedagang kecil korupsinya lebih besar. Nah ilmu begitu, jadi kita hati-hati jangan sampai punya ilmu tapi ya bikin binasa au ni abadi atau untuk ya mudah untuk bahagia selamanya mudah ya jangan turutin hawa nafsu kita belajar biar benar amalkan ilmu jangan turutin nafsu wa anna bil khoudi fil ilmi qad ya harama salamat atau harima salamata atau kod huri masalah mata ini. Dia walaupun majul. Eh, oh, dia ada dua maful dan bahwasannya dan uh, wa anna wa dan bahwasannya dia bil haudi dengan masuk ya, sibuk fil -il dalam ilmu Kod sungguh ya hurima salamata dicegah akan ya, keselamatannya. Sungguh dicegah akan keselamatannya. Jadi dia maknanya apa dia mafulnya ada dua. Kalau <kod> huri <salamata> sungguh dicegah dia akan keselamatan. Ya. Sehingga masuk bil kau masuk dengan sip uh, masuknya dan bahwasanya dia bil kau dengan masuk masuk pada dunia fil dalam ilmu Ya, kalau baca kod, ya mau baca kod haroma juga boleh juga sih gitu. Mana aman ya? Salamata. hurima salamata maka sungguh dia tidak diberikan akan keselamatan. Allahumma la tahrimna ajrahu tuh kayak begitu. maful ada dua tuh. Kalau maful ada dua, itu nanti maful sani nasab. sungguh tidak diberikan keselamatan. Innam yudrikis sa'adata jika dia tidak mendapati keselamatan. Jadi ilmu bisa kayak begitu. Kalau dia masuk dalam dunia, dia masukin dunia dalam ilmu, maka sungguh dia ya, tidak diberikan keselamatan dari kebinasaan. Nauzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Yang mudah-mudahan kita diselamatin dari ini. Allah. Nah nanti wa amal asharu. Adapun asar perkataan sahabat, perkataan ulama.